Halo, selamat datang di channel YouTube Jaga 92. Oke, kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara menggunakan yang sekarang ini di Facebook tuh udah ngeluarin apa sih namanya ngadain aplikasi screen share ini. Ada screen share. Nah, di sini kita ada di buka dulu Facebook. Kalau misalkan di Facebook kita udah ada ini ya. Di mana di sini nih. Di live stream atau siaran langsung kita. Nah, langsung ke kamera kan ada kamera di sini ada ya. Sorry ya. Ditutup dulu. Nah, di sini di bawah sini nih. Di sini. Ya. Di bawah sini nih yang ini nih. Screen share ya, screen share. Dia ada dia screen share ya. Nah, kelihatan kan screen share dari bawah sini. Ya. Nah, dia langsung ke sini nih. Gimana guys? Ke you and the screen ya. Kalau misalkan kita layar komputer kita ke sini, kita share pakai ini. Nah, nanti tampilnya ke sini gini. Modelnya gini. Ya, tampilnya segini. Saya hide dulu ini. Nah, ini tampilannya gini. Ini sharingnya ya. Kalau ini kita langsung tinggal tekan siaran langsung. Kalau misalkan kita mau pakai Mobile Legend, atau misalkan mau pakai game Mobile Legend atau misalkan apa game apa juga, nah tinggal ke kita saya di sini pakai namanya ini Mobize ya, Mobize, pakai Mobize. Kebetulan saya pakai Mobize. Nah, ini kalau ini tinggal download dulu di handphone ya, di handphone ada Mobize di sini nih, Mobizenya ada yang ini Mobize mirroring ya, mau bisa mirroring yang ini guys, mau bisa mirroring ya, ini mau bisa mirroring. Nah, kalau misalkan itu tinggal sambung ini sekarang kan udah saya sambung ini, tapi kalau misalkan belum nyambung kita harus connect dulu, udah connect dulu. Nanti di tutorial ini berikutnya saya akan kasih tutorial bagaimana cara menyambungkan Mobize mirroring ke PC ya. Nanti saya akan kasih tutorial di selanjutnya. Nah, kalau misalkan ini kita pakai tutorial yang di sini dulu, kita cuma pakai screen share dah yang diadakan oleh Facebook ya. Nah, untuk screen share ini pemakaiannya untuk ini harus sinyalnya akurat, harus bagus guys, harus kuat sinyalnya. Kalau misalkan pakai WiFi harus ke 20 lah itu. Nah, di sini udah ada screen Mobize mirroring. Nah, ini kalau misalkan untuk nyambungnya kita di sini ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai game tinggal ke layar penuh aja ini guys. Ke ada tombol USB yang di atas ini. Ini kelihatan kan kursornya? Ya, kelihatan kursornya di atas ini, di full screen aja. Di full screen aja atau baru buka gamenya. Nah, ini kalau misalkan mainnya segini. Tapi kalau misalkan masih belum mulai siaran langsung ya, tinggal tekan dulu aja siaran langsung. Tekan siaran langsung. Nah, gini. Saya batalkan dulu ya. Nah, tadi untuk hasil-hasilnya saya udah ada di sini guys. Hasilnya hasil stereo mirroring testnya ya. Kita lihat dulu ya. Hasilnya untuk hasilnya ya lumayan sih bagus. Mana sinyal saya tadi agak lemot ya. Kurang connect di sini ini ada.
itu hasilnya ya lumayan sih bagus. Kurang tadi sinyal saya kurang bagus. Nah, demikian untuk tutorial bagaimana cara menggunakan screenshot dari Facebook ya. Untuk yang belum follow, silahkan dulu follow biar saya lebih 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 apalagi lah gitu. Sorry ya, agak kaku, masih baru-baru ya gitu. Tinggal diatur ini ke ininya kecepatannya, nanti kalau misalkan ini ada nanti di sini. Oke, itu hasilnya ya, biar lumayan sih bagus. Ya, gitu untuk cara tutorial penggunaan screenshot dari Facebook. Thank you.